Halo sobat YouTube, ketemu lagi nih. Lagi kebetulan lagi jalan sekaligus review kulineran nih. Ini punya temen, judulnya bebek goreng sambelaya. Menu andalannya ini di sini bebek peking sama burung puyuh malon. Tapi ini burung puyuhnya nih puyuh yang lebih besar ya, puyuh berdaging, atau kita sebut orang jualan tenda sini sebenarnya malon, manuk londo khas Banyumas. Ini lokasinya ada di dekat apa, minimarket Sodako, seberangnya Samsat Limo Cinere ya. Kalau dari arah apa Meruyung atau dari Cinere, pokoknya pas banget di seberangnya Samsat Limo Cinere. Nah, ini warungnya. Yuk, kita jalan-jalan ke dalam. Ini suasana di dalam warungnya bersih, nyaman, ada tempat duduk, ada juga yang apa? Ada juga yang lesehan, luas banget deh, parkir luas, parkirnya luas banget. Tuh, ini maghrib nih, jadi belum rame. Biasanya rame jam 8 ke atas ini. Oke, kita coba lihat di tempat masaknya ya. Ini higienis banget kan suasananya tuh. Oke, okay. Tuh, ibunya lagi masak. Aku akan biasanya rame jam berapa, Bu? Jam segini. Jam segini ya? Jam 7, jam 8 lah katanya ramenya. Ini suasana dapurnya. Karena kondisinya hujan mungkin, jadi agak belum ramai banget. Oke, ini yang lagi makan. Mejanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 meja lesehan. Meja duduknya ada 1, 2, 3, 4. Ini menu-menunya. Menu-menunya ada bebek goreng, ada malon, manuk londo, puyuh, ada yang goreng, lele goreng, ada atimpela, kepala bebek, kepala ayam, banyaklah, pete, cah kangkung, full. Silahkan pesan di sini tuh. Ya. Silakan yang mau mampir ke sini, lokasinya di Limo Cinere, pas banget depan Samsat Limo Cinere. Oke, sampai jumpa lagi, dadah.